Jika ada yang bilang aku buaya, jangan kau dengar, janganlah kau percaya. Meski ada 1000 gadis, tapi kamulah satu-satunya. Hai, ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Raihazri. Kembali lagi ke satu dekade musikal. Betul. Mana nih yang kemarin minta Kak Avan. Iya, iya. Kemarin Avan kita baru satu doang ya. Baru satu, betul. Ya kali ini Avan sama Novia nyanyiin lagu Oh Cinta. Kini aku bahagia. Alright, ini salah satu single perdana yang Avan gitu, yes. After di A5 gitu. Harusnya kan ini lagunya Avan sendiri kan. Yes. Tapi kali ini acara musik kali ini dinyanyikan oleh bersama dengan Novia. Nah, ini dibikin duet, ya kan. Seperti apa? Langsung aja yuk, Avan dan Novia. Oh cinta. Dia. Udah lama juga gak ngerti lagi. Iya benar, ya, kan? Benar. Oh lebih rendah ya. Iya ini. Oh. Mampus. Wow. Sumpah aku dari awal udah ragu. Aduh kok rendah ya. Iya. Oh cinta. Betul. Tapi ternyata nadanya oh, dimainin kata. Oh dimainin boy. Ini cerdas. Ini cerdas sih. Itu cerdas sih. Yes, yes. Itu salah satu mengakali. Yes. Kalau kita nadanya rendah. Karena ini kan memang harusnya kan key-nya nyaman buat iya, Avan iya, karena betul. Singlenya Avan, tapi karena dibikin duet sama Novia ya, jadi dari key yang aman gitu kan iya. Dan cara mengatasinya key yang rendah tadi ya itu seperti itu Avan dibelokin main ke atas gitar, bener, ya. Pinter gitar, itu ya. Smooth wah wow, smooth. Suaranya masih lembut. Ya. Yes. Aja Novia ini. Ya kan? Enak kali ya suaranya. Iya. Biarpun adanya rendah ya, key-nya masih enak loh rap-nya. Yes. Dan aku sukanya apa coba? Di sini benar-benar kayak lagunya ini dibikin untuk kayak duet gitu, ngerti enggak sih? Kan yeah. Biasanya kan cocok tengil gitu apa ini. Nah, ini tuh enggak gitu. Asik ya. Oh. Oh. Kejutannya apa ini? Ada high voice-nya Novia. Yes. Dan juga yes, dan ada harmoninya, ada pecah tiba-tiba suara di belakang. Apa harmoni? Itu kejutan sih, jujur itu kejutan nih. Asik. Ini vibe-nya memang vibe Avan banget sih lagunya. Enggak bisa sih emang ini Avan banget yang lincah, yang ya itu yang dance yang oke ya, gitu, kan? Full power gitu. Ini lagunya kayaknya banyak malah dipotongnya ya. Benar. Masuk belakang. Begitu tadi mah. Pak Muda. Bila ada yang aku layak. Pokoknya itu balik ke situ. Rap lagi. Oh benar. Oh. Ada.
Asik jamin. Aduh ini. Gimana ya jikanya? Ya, jika ada. Ya, atas bawah kan, bukan bawah atas main kata. Iya, benar. Aduh, bener enak banget ini improve-nya, kayak enak banget gitu Avan maininnya. Iya, karena kan ini key-nya rendah. Jadi bener. Kita tuh oh, gue ya bisa kok ngambil atasnya, gue bisa kok ngeleokin ke sini. Kalau kita nadanya udah tinggi kan, karena kan kita kalau ngimprove tuh biasanya ngambil takut atas gitu, kan. Jarang kita ngimprove ngambil bawah kan. Pasti ngimprove tuh ngambilnya ke atas gitu. Nah, karena dia key-nya memang key-nya rendah, nah, jadi dia main ke atas tuh enak bener, aman gitu. Meski ada cara nyanyinya dari awal bener-bener banyak banget ini perubahan yang dikasih sama Avan banyak banget. Kan improve lagi kan dikasih sama Avan kan banyak banget improve-nya loh. Sukanya di sini adalah kan biasanya key-nya key-nya Avan. Benar. Menyanyi beberapa orang dia key-nya key Avan kan. Ini kan key-nya memang dirubah biar nyaman buat Novianya, aman buat Avan juga bener, gitu kan. Benar. Dan di sini keunggulannya di Avan nih jadinya. Ya. Jadi Avan enak banget untuk main belok-belokin nada muka atas kemana istilahnya ini. Nyaman banget dan lagu ini memang diimprove tuh enak banget enak, karena notasinya memang enak buat dimain. Benar. Improve tuh enak banget notasi lagu ini. Dan cara nyanyi yang tadi aku bilang sebenarnya kayak mereka sedang meyakinkan satu sama lain. Biasanya kan cowok-cowok tengil ya kan. Tapi di sini Avan nyanyinya benar-benar kayak jadi duet gitu sama Novi, apalagi tadi ada pecah suaranya aku. Iya, itu kan kata Mbak Berta nih. Mbak Berta nih, ya kalau nama duet tuh harus ada pecah suaranya. Betul. Itu yang namanya duet. Kalau enggak ada pecah suaranya itu nyanyi sama-sama. Nyanyi bareng kata Mbak Berta, lu bukan aku ya. Jangan kalian nyalain aku ya. Itu kata Mbak Berta. Ya. Coba deh cari deh. Ada Mbak Berta. Dan ini terbukti kan ada pecah suara. Iya. Ada head voice dari Novi juga. Ada improve dari Avan. Udah package-nya udah oke, itu pas semua tuh udah lengkap semuanya. Dan ini ada waktu luang nggak ya sebenarnya kan? Kenapa? Aku sendiri sibuk banget Avan ya. Oh, iya. Kalau di cover gitu, di cover lagu ini jadi duet. Iya, dibikin yang romantis. Iya. Bagus kayaknya. Soalnya ini kayak ide bagus gitu dibikin duet gini ya kan. Nah, dari bah. Ayo, sahabat Avan komporin tuh maknya Avan. Komporin ini. Kamera. Bener-bener, aduh gila sih, vibes-nya bisa sampai berubah gitu loh ya kan. Aku salut banget sih, ini keren. Ini kita masih ada hutang lagi nih, banyak banget. Musikal masih banyak PR, betul. Apalagi yang belum, kalian boleh komen di bawah. Iya, kan takutnya kita udah kelewat beberapa. Iya, bener. Jadi, komen silakan, tapi yang belum subscribe juga subscribe dulu ya. Loncengnya dinyalain dan share video ini ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.